ku takkan datang. Mencoba untuk berpaling sayang dari cintamu. Hey Sofia, malam ini ku takkan pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia apa, Mas? Tapi gitaran. Us, kamu mau kemana? Kok rapi banget? Ya mau jamaah lah di masjid. Ayo ikut. Bentar, kan belum azan. Nyanyi dulu sini, enak-enakan lebih asik lah. Daripada kamu nyanyi-nyanyi gak jelas gitu, mending kita sholawatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita bersholawat, kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Salawat merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita membaca salawat kepada beliau, kelak kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaiknya kamu jangan ceramah di sini, aku lagi nyanyi ini. Sebaiknya kamu ceramah di masjid aja, jangan di sini. Kan di sini kan aku lagi nyanyi. Sama umat muslim, kita harus saling mengingatkan supaya kita tidak terjerumus di jurang-jurang api neraka. Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya bersholawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya saja bersholawat kepada Nabi, maka kita harus bersholawat kepada beliau. Kita sebagai hamba Allah, sebagai umat beliau, kita harus bersholawat kepadanya. Manfaat dari bersholawat yang pertama yaitu salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita bersholawat kepadanya, maka kita akan diberi selawat oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali. Kemudian yang ketiga, selawat bisa mengampuni dosa-dosa kita karena kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Ya udah, kita selawatan aja, Us. Ayo kita selawatan bareng-bareng. Assalamualaikum. Assalamualaika ya Rasulullah. Assalamualaika ya Habibi, ya Nabi Allah. Assalamualaika ya Rasulullah. Dan ayo kita sholat berjamaah di masjid. Enggak ada sarung nih. Ya udah, di masjid ada sarung banyak. Emang ada? Ada. Ayo kita ke masjid. Sallu 'alan nabi, sallu 'alan nabi, sallu 'alan nabi.